Oke, Mina. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube-nya Sana-Sana. Sana Salma, channel di mana Sana dapat membagikan hobi dan kesenangan Sana pada kalian semua. Hai temu, Sana Salma Tista. Jadi, ya. Jadi, next. Blitz. Yay! Blitz Thousand Year Blood War season kedua udah ada kabar, guys. Sudah ada kabar. Jadi kemarin di channel YouTube-nya Shonen Jump ada acara Crew Be Inside. Jadi bahas tentang Blitz sama Burn the Witch. Cuman masalahnya enggak ada subtitle-nya, jadi sana enggak paham ya. Enggak paham, subtitle-nya enggak ada. Jadi kayak ya sebenarnya apa di sini sampai sana. Sana kemarin nonton premiernya, cuman karena enggak ada subtitle-nya jadi sana bingung. Sana cuman kagetnya tiba-tiba pas wah, trailer baru. Itu doang. Terus habis itu bahas-bahas entahlah bahas apa. Sana juga enggak nangkep di sini yang Burn the Witch-nya yang mana ya kayak gitu. Itu sih, tapi jadi di acara Creepy Insight di sini malah fokusnya ke Bleach ya, sana lihatnya ya entahlah kayak gitu. Jadi yos, bener banget, kali ini adalah reaction key visual atau poster untuk season 2 dan reaction trailer atau promotional video untuk Bleach Thousand Year Blood War season 2. Yeay. Satu-satu Mina, pertama kita dari posternya dulu ya. Di poster. Jam. Jadi key visualnya kayak gini ya guys ya. Ada Ichigo. Ada Uryuishida. Yang sepertinya melalui jalan atau path yang berbeda. Ichigo merah, Ishida biru. Rilisnya, tayangnya tanggal 8 bulan 7. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Juli. 8 Juli 2023. Jamnya malam banget. Jamnya kok ya sama sih kayak season 1 kemarin juga jam segitu. Jam 23. Jam 11 malam sama. Jadi ya mungkin untuk reaction Blitz Thousand Year Blood War-nya gak bisa di live reaction deh. Jam malam, guys. Tapi 22.00 itu waktu Jepang ya? Berarti waktu Indonesia. Wait. Bis station nayanginnya ikut jam 23 juga atau jam 21? Wah, ini tinggal nunggu di bis station. Karena sana nonton Blitz Thousand Year Blood War-nya di bis station ya, mumpung gratis juga, untungnya bisa gratis, kalau nggak gitu marah sana. Jadi wah bentar, ini jamnya ngikut yang di Jepang sama-sama 23 atau ngikut rilisan bareng Jepang, jadi di Jepang jam 23, di Indonesia jam 21, terutama untuk waktu Indonesia Barat ya, jam 21, jam 9 malam. Kalaupun masih jam 9 malam, sana bisa bikin live reaction bareng kalian gitu, live reaction gitu. Tapi kalau dibuat sama-sama jam 23 juga atau jam 11 malam ya, sana nggak bisa bikin live reaction bareng sekalian gitu. Susah ini. Jadi ya ini sana tinggal nunggu kabar dari B Station, jam tayang jam berapa itu aja sih. Tapi yang jelas sudah dipastikan rilisnya jam apa? Tanggal 8 Juli 2023. Bahkan oleh Viz Media, di Viz Media juga ditayangin bareng sama yang di Jepang juga, dan bahkan mereka sampai membuat subtitle ke 8 bahasa. Penasaran sana bahasa apa ya. Viz Media tahu, Viz Media itu awalnya waduh sana tadi sendawa ya komen. Jadi ya apa ya, Viz Media itu distributor manga awalnya, terus kemudian bisa jadi distributor anime untuk ke Amerika kalau nggak salah. Sana lupa yang biasanya dubbingan bahasa Inggris itu biasanya dari Viz Media, terus kemudian kita tahu dari Crunchyroll juga, tapi entahlah kali ini entahlah kenapa ya, dari Beastars Year Blood War season 1 kemarin Crunchyroll kayaknya nggak bisa, entah
kenapa kalah tender gitu, jadi gak bisa mendapatkan lisensi penayangannya gitu. Entahlah, saya juga gak tahu. Tapi untungnya untuk di Indonesia, akhirnya BeStation bisa menayangkannya dengan gratis, yata gitu. Kalau gak gratis, harus marah sih. Jadi ini untuk visual key-nya, untuk lebih jelasnya kayaknya perlu lihat di website-nya Bleach Anime. Nah, kalau besar bagus. Wait, kok loadingnya suwi sih? Jangan lama-lama loadingnya, jangan lama-lama loadingnya, jangan lama, 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 lama. Kok suwi? Duh. Jaringannya sana lagi. Duh, kok lama? Duh, iyo, ada apa ini? Enggak usah translate, enggak usah translate. Enggak usah! Kan sana bilang enggak usah translate. Ayolah cepetan. Kayaknya jaringannya sana deh. Padahal websitenya Bleach bagus sih. Cuman oh nah ini akhirnya keluarkan. Yang di season 1 hilang. Enggak dikasih. Langsung dikasih ada yang kill visual untuk season 2-nya. Jelas ya. Ichigo Ryu Ishida. Oh, ternyata ada menu untuk visual key gallery, visual gallery atau poster lah, kalian bisa sebut sebagai poster kayak gitu. News. Wah, tampilannya agak beda. Lama sana enggak buat apa ya? Enggak buka kok, enggak buka webnya Bleach bagian news. Twitter. Ini nayangin PV di sini tapi kayaknya jaringannya sana bermasalah. Ini introduction-nya. Wait, ada EN-nya juga. Wait, buka yang EN juga. Yang EN cuma dikasih gitu doang. Kayak enggak adil sumpah. Nah, untuk pengenalan The Final Battle Draws Newar. Benar ya tulisannya Newar ini. Jadi, originally released as part of the weekly Shonen Jump lineup, Bleach the manga continue to capture readers' hearts Jadi, now, Tasted Your Blood War, the concluding arc of the iconic anime is finally about to unfold. What await Ichigo Kurosaki? Balik lagi ke web versi Jepang, yang lebih banyak menunya, banyak fiturnya. Itu asal official account dikasih gitu dong. TikTok. Bleach seru ya, Blood War punya aku TikTok, sana aja enggak punya. Oke. Okay. Itu sih dari visual key-nya menurut sana, jadi jelas ya kayak dua jalur yang berbeda di dua rival ini. Saatnya kita reaction trailer atau PV. Penasaran aku. Enggak betah aku ngentar nih. Oke, kita mulai reaction. Ayo kita mulai reaction. Enggak betah sana ngentar nih, enggak betah. Ayo kita reaction. Set. Ini bentar. Kualitasnya udah 1080 maksimal ya itu. Ini videonya dari channelnya Aniplex Jepang. Nanti sana akan kasih linknya juga di description video. Jadi, oke. Satu. Dua. Play. Ishida Uryu. Watashi wa kono mono wa ga koukeisha ni shimei suru. Ai, nanda da? Dare ko setsumei shite kure. Latarnya merah. Ternyata opening.
Oh, lebih impresif daripada season 1 kemarin ya, season 2-nya. Oke. Okay. I love this. Aduh, silau. Wah, gila. Teksturnya. Tekstur cekiknya gila. Wah. Mati kayaknya. Uso. Sayangnya gak ada subtitlenya, saya bingung. Bentar, nyari dari Viz Media ya. Kayak studionya tahu aja kalau Blitz itu fansnya juga banyak yang cewek ya. Gila itu fan service Indigo-nya sampai sana teriak. Wait, Viz Media. Blitz PV, wait, stop. Nah akhirnya ada Viz Media. Berarti di Instagramnya Viz Media. Di Instagramnya Viz Media ada subtitlenya kalau gak salah. Bentar, sana cari Instagram dulu ya. Aduh. Oh my god. Gila, sekaligus sama lagu opening ya tadi. Cuman untuk lagu openingnya sendiri itu tadi, sana kok belum lihat judulnya ya? Di mana ya? Bentar. Sana lihat di Viz Media dulu. Ada subtitlenya soalnya di Viz Media. Cuman sana gak bisa kasih tunjuk semuanya. Tapi ya sama aja lah, gak apa-apa. Bentar. Uri Ushida. Aku akan menunjukkan ini kepada pemimpin. How pathetic. 1000 year roses. Sorry for the week. Keren lu Ichigo. Ini judulnya Stars yang bikin openingnya, tapi kayaknya beda deh siapa ya mereka ya. WUD. I want to read the manga again. I had destiny. My heart is full.
Arah. Aduh, sana bahas apa ya? Sana bingung. Tuh. Wait. Ya udah kita bahas aja. Bingung sana gitu. Habis reaction lihat Ichigo yang kayak gitu. Wait, ntar. Jadi di sini Ishida ritual menjadi pasukan dari Stand Ritter dengan meminum darahnya Yuach. Sebenarnya Ishida ngerti gak sih? Ya posisinya. Sana udah baca manga ya, tapi pengen baca lagi. Cuman sana tahu poin ini dan tololnya Ishida. Entahlah. Mungkin demi ya itu caranya. Memang ritual mau jadi pasukan Stand Ritter harus minum darahnya Yuach sih. Cuman karena hal itulah jadi apapun yang Ishida lakukan itu. Itulah, sana tapi gak pengen spoiler. gak jadi. Oke, jadi tulisan itu tadi, jadi pertarungan antara Shinigami sama Quincy itu bikin ya. Tulisan yang banyak tadi tapi bukan yang ini. Dan di sini mulai ya, beneran di PV kali ini all out ya. Semua karakternya dikeluarin semua efek-efek dan pertarungannya. Entahlah, dikeluarin semua dah. Dan ini posisi kursi-kursiannya mengingatkan sana pas di arc Arankar kemarin. Para Arankar tertinggi di sini duduk-duduk tiba-tiba di samping sebelah kanan layar ada Grimmjow. Ya sih mirip, tapi di sini kursi-kursinya dan posisi view-nya pakai CGI, benar-benar CGI ya di sini, gila. Kelihatan sih bedanya CGI sama dua dimensi itu di mana gitu. Terus ini wah, langsung merah ya, gue kira biru lagi loh, ternyata merah sih kan di trailer yang PV yang pertama juga dikasih tahu karena warnanya merah itu, lupa sana. Oh my god, mampus, Ichigoku ya Allah, kok agak ganteng ya. Nido, oh my god, ini aduh, kalau cewek-cewek yang nonton sih bahaya ini ya, itu aja udah fan service banget bagi sana. Bahaya nih. Oh, taruh di situ kan. Langsung datang. Sudah. Dengan sombongnya Ishida ya. Awas lu kalau ketemu Ichigo. Sana lihat. Sana udah baca chapter bagian ini. Lucu sih. Wah, gila. Nah, nyari bagian-bagian kecil itu. Toshiro kayaknya tadi ada scene di mana Toshiro dewasa mulai ditunjukkan meskipun cuman sepersekian detik ya. Bankai kembali, yata. Kan di season 1 kemarin Bankai direbut kan, tapi ini Bankai kembali, yata. Cuman ketika Bankai kembali, nanti sana kasih tahu ada scene-nya yang di belakang itu nanti. Aduh, sumpah. Ini terang banget ya, tapi kalau di PV yang sebelumnya menuju ke season 2 kan dikasih tahu juga Mayuri pakai kostum ini. Cuman dikasih warna kuning doang, ternyata ada teksturnya gitu loh. Kayak gini, CGI-nya dikasih tekstur kayak bergelombang-bergelombang gitu ya. Hirako. Oh iya, jenenge Shinji Hirako. Sana lupa tadi. Oh, Bankai ini Shinji Hirako. Sana tadi mikir gitu. Keluh lidah sana. Mau bilang Shinji Hirako. Susah banget ya Shinji Hirako. Bankai enggak tuh. Gila enggak tuh. Entahlah. Nah, untuk openingnya dinyanyikan oleh VOD. Siapa ya VOD ya? Aduh, kukira Aqua Times loh. Nggak comeback, guys. Aqua Times nggak comeback, guys. Jadi, ya kita semua yang berharap Aqua Times comeback buat ngisi bridge itu kayaknya pupus ya harapannya ya. Emang Aqua Times itu lekat banget sama Bleach ya, karena saking seringnya ngisi soundtrack di Bleach ya. Cuman, ya kayaknya nggak bisa deh. Ya, mungkin ya.
pupus harapan kita. Dan judul lagunya adalah Stars sih. Wah, ini Komamura menang. Dan akhirnya dapat. Wah, gila. Wuih, CGI enggak tuh? CGI bagus, weh. Monster semen yang gede nih, tapi kurang dikit bisa dipoles lebih bagus lagi sebenarnya. Weh. Bambi Eta, oh ini, oh Bambi Eta, aduh kawaii sebenarnya. Ah, Ichigo, ne Ichigo, masa ototmu semasal-masal itu, sudah sedikit kurang begitu suka lek terlalu masal-masal sebenarnya ya, tapi masa Ichigo semasal-masal itu, ototnya se kayak gimana gitu loh, gergetan aku. Aneh aja. Beneran ini cowok umur 17 tahun kok keker banget sih. Ini loh, nah scene ini kayak entah kenapa kayak dari macam-macam bunga ngumpul jadi satu nih. Macam-macam bunga. Kayak warna-warni masalahnya, kayak kuning, biru, hijau, merah. Nih tuh, makanya ini chapter berapa ya? Ini chapter berapa ya? Wait! Bukannya di manga gak ada ya? Bukannya di manga gak ada ya? Guys, jawab pertanyaan sana. Ini di manga ada gak sih? Menurut sana kayak gak ada deh. Atau sana yang melewatkan sih? Menurut kalian gimana? Okay, if you jika anime studio menambahkan detail dan menambahkan beberapa scene yang di manga hilang atau enggak ada, silakan. Tapi ada beberapa scene yang di manga jangan dihilangin juga di animenya gitu. Seperti yang di season 1 kemarin ya. Tapi untungnya di sini untuk bagian komedinya udah lebih bagus daripada season 1 kemarin ya. Sebenarnya season 1 itu juga masih full komedi, ada komedinya. Cuman benar-benar dihilangin ya, jadi kesannya serius banget itu. Tapi kayaknya di season 2 ini mulai masukin komedi sih, sana suka. Mending gitu. Identitas Bliss itu dari situ juga, dari komedinya gitu. Anjir. Nani kore? wait. Apa Anda? Apa yang kamu lihat itu, Ciko? Oh, Soul King kah? Soul King, ya. Yeah. Oh, iya. My boy. My husband. Wait. Itu tadi Toshiro dewasa kan? Itu tadi Toshiro dewasa kan? Jadi, cuman sepersekian detik doang. Ini kan? Iya kan? Iya apa belum ya? Belum kayaknya. Ini masih pakai yang di lehernya itu kayak sel kainnya itu. Belum berarti. Bentar lagi habis ini kayaknya. Ukitake-san. Wait, mana tadi? Oh iya, Ukitake. Persiapan guys, persiapan mental kalian ya. Sama Ukitake-san. Nah ini, inilah yang sana tadi sebut. Ya benar, para Shinigami, para kapten mendapatkan ban kainnya kembali, tapi jadi worst case ya, jadi kasus yang terparah ya. Jadi kayak, ya benar ban kain mereka bisa kembali, tapi di saat itu juga hal yang mengerikan terjadi kayak gitu. Makin asli makin parah ceritanya, kayak nggak ada harapan, susah. Abis naik terus susah diturunin. Abis naik lagi gak bisa diturunin. Naik terus jadinya. My husband Ichigo. Oh, the blood warfare. Kok aku luwe malian. Ya, itu sih menurut sana. Aduh, apa ya yang kurang, yang sana kurang bahas ya di sini ya. Apa ya yang kurangnya? Sana pengen bahas tapi malah spoiler nanti takutnya gitu loh. Sana cuman pengen tanya ke kalian aja sih di scene ini. Ini scene enggak ada kan di manga kan? Jawab pertanyaan, enggak ada kan?
nggak ada yang bisa Sana bahas guys di sini, selain yang Sana tanya yang ini tadi ya, soalnya nanti full spoiler Sana nanti kalau bahas. Cuman akhirnya kan PV-nya itu all out ya, CGI-nya dikeluarin semua lah, termasuk kostumnya Mayuri aja jadi ada teksturnya gitu, keren. Dan Hirako Shinji ngeluarin Bankai dong, penasaran di anime jadi kayak apa ya, apa. Ah, udah gitu aja dari sana. Wah, komennya eh kecil Shinji Bankai. Wah, I'm so glad they brought Bleach back and give it so much love. Oh, thank you everyone who has made this is gorgeous anime. Wah, thank you for everything. Wah, keren sih studionya ya. Cuman sekali lagi ya, sana pengen banget sebenarnya kalau bisa ngomong ke studionya langsung. Sisi komedinya jangan dihilangin semua dong. Ya benar kan, ini fokusnya udah mulai serius ya. Mainnya serius sih, nggak bisa dibuat main-main. Cuman Bleach itu ciri khasnya masih ada di komedi beberapa, masih ada kekonyolannya lah atau gimana gitu. Terus mungkin beberapa scene penting juga yang ada di manga ya jangan langsung dihilangin di animenya. Kalau perlu malah lebih detail, lebih mendalam, bagus sih sebenarnya, kayak kaitan beberapa karakter atau gimana, nggak langsung dihilangin gitu aja. Tapi tergantung sih, lihat situasi juga, alur ceritanya gimana. Kalau misalnya cukup dihilangin ya nggak apa-apa sih. Itu aja dari sana. Ijo des. Arigatou gozaimasu ta. Otsukare sana deshita. Teriak sana, waduh salah ini sana, malah teriak dong sana. Oke, okay. Oke, semuanya terima kasih semuanya yang udah nonton video premiernya Sana Salma Otsukare Sana Desta. Dan ya itu tadi reaction, pembahasan, gak ada teori, gak usah teori, nanti sana malah, aduh sana malah spoiler, susah ini. Sana malah pengen baca ulang lagi mangganya. Jadi ya terima kasih semuanya Otsukare Sana Desta. Makasih udah like juga, udah subscribe channel YouTube-nya Sana Salma. Sampai jumpa di video premiere berikutnya ya. Bye-bye. See you guys. Bye. Sana si anime ini mau pamit undur diri. Terima kasih semuanya yang udah masuk circle wibunya Sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.